Ya, kita lagi bikin video clip lagu Wanitaku. Itu first single juga, cuma yang kayaknya pas yang albumnya mau keluar nih gitu. Itu yang pertama. Nah, video clipnya dibikin sama Bapak Candi, silakan. Konsepnya bagaimana? Ya. Jadi, pertama kali dikasih lagu ini sama Musika, pertama kali jujur sih langsung jatuh cinta. Karena suka banget sama lagunya, emang lagunya dinamis, terus simpel juga, tapi kayak lagunya tuh musiknya lebar gitu, keren banget gitu. Nah, dari situ akhirnya kepikiran sih pinginnya bikinnya video klipnya juga yang dinamis sih. Jadi memang pinginnya tuh bikin banyak kayak video klipnya tuh bener-bener pingin bersemangat gitu lah ya. Gitu. Energik. Energik gitu. Lagunya bercerita. Ini biasanya gue nggak pernah ceritain, takutnya orang lain tuh punya persepsi masing-masing. Cuman ya itu intinya tentang apa ya? Ini kan lagu cinta sebetulnya, lagu cinta bercerita tentang hubungan satu apa sudut pandang satu pihak ke sudut pandang pihak ke pihak lainnya. Nanti sih. Saya agak hati-hati cerita tentang apa isi lagu sebetulnya karena pengen tetap orang lain punya persepsi masing-masing. Cuman nanti mungkin lumayan tergambar di video klipnya karena kita ada dua ya, satu yang di sini tuh yang memang ada dengan band, terus nanti itu diceritain apa? Pokoknya tadi katanya disuruh surprise. Oh oke. Okay. Saya lewat. Kuncinya ya pokoknya kita akan syuting satu lagi di tempat yang keren lah. Iya betul. Nah, ya paling lama bulan depan sih kayaknya albumnya launching paling lama, insya Allah bulan depan. Jadi video klipnya nggak boleh terlalu banyak itu dibocorin konsep ini ya. Cuman yang pasti yang di sini tuh kenapa kita bikin di Musika karena memang backdropnya kita pakai di cover albumnya, jadi ada string art. Yeah. String artnya dibikinnya di sini, yang di cover album itu ada string art, ada logo Noah yang besar. Nah itu dijadiin backdrop di adegan band ini kan? Kebetulan itu menurut saya sih artis banget gitu ya, bagus banget gitu. Begitu melihat itu kayaknya waktu memang harus diabadikan juga sih di dalam video klip gitu ya. Wah lumayan mantengin. Responnya macam-macam. Yang bikin lebih seru itu adalah karena sekarang zamannya sosial media itu udah ini banget, jadi mungkin dari dulu kayak gitu sebetulnya mereka tuh ada tanggapan cuma nggak kedengeran, tapi karena sekarang kayak ada Instagram, ada YouTube segala macam, jadi lebih kedengeran. Beraneka macam yang paling banyak sih adalah palingan kok agak aneh ya gitu, kok agak aneh, kok beda gitu. Dalam hati gue bilang memang gue bikin beda atau memang kita bikin beda gitu sih. Jadi mereka bilang ada yang bilang beda dari segi musik ataupun dari segi lirik. Kebetulan dari segi lirik sendiri memang lagunya enggak murni bikin sendiri juga, jadi dibantu sama Pongki. Pongki Barata bantuin bikin lirik karena kayak yang kemarin-kemarin saya sempat bilang pas lagi bikin album ini memang agak sedikit stuck bikin apa liriknya. Jadi dibantu. Jadi memang kalau ada perbedaan sedikit aja lirik ini. Musik sih udah pasti beda banget karena ini bapak-bapak ini kerja keras bikin sesuatu yang baru di musik ini. Sebenarnya di Wanitaku itu yang coba bantuin bikin lirik ada banyak. Mungkin satu yang kalau nggak tahu boleh sebut apa enggak, ada satu Kin dari The Fly juga bikinin. Malah udah sempet dinyanyi sama Kin, enak banget. Cuman itu dia kenapa Pongki, karena mungkin gaya bahasanya hampir sama ya. Gaya bahasanya hampir sama. Jadi yang lain yang bantuin juga bagus-bagus liriknya, cuman gaya bahasanya agak beda. Itu kita kan mencegah juga kayak terlalu nyebrang gitu saya. Jadi karena Pongki hampir sama gaya bahasanya, jadi akhirnya Pongki yang dipakai. Musiknya sudah melalui banyak revisi sih dari versi awal ya. Versi awalnya. Nah, tadinya bikin alternatif kan. Sekarang itu kita masukin unsur-unsur yang lebih modern. Itu pada dasarnya tetap aja beatnya adalah alternatif, tapi
soundnya dari gitar Lukman, saya juga di blend in-nya tuh dengan mixing modern, udah gitu struktur lagunya, dan sebelum ref ada apa, ada banyak surprise ada di dalam struktur lagu itu gitu. Ada unsur ya sound-sound baru lah, sound-sound elektro juga masuk, trance-nya juga ada, tapi harus tetap dalam titik dimana dia bisa ngeblend sama gitar dan drumnya. We'll be right back.